Innalillahi wa innalillahi rojiun, kami seluruh Kuarcap Kota Bogor dan tim TV Pramuka mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Kak Rusmiati binti Suemarjo. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa haula wala quwwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah Ta'ala di Qur'an Karim pun nafsi saya ketulungan kepada kalian. Telah sama-sama kita ketahui bahwa pada hari ini tadi malam jam 20.30 ibu kita Ibu Rusmiati yaitu telah pulang ke rumah. Dia sebagai saya dari arahannya akan pendidik. Tinggalnya juga berdiri, dia adalah sebagai kepala guru, kemudian kepala sekolah dan pengawas kebetulan yaitu mengawasi di tanah sarial, yaitu cukup dekat yaitu dengan guru-guru, dengan anak-anak. Setiap dia monitoring ke sekolah, selalu senyum, kemudian memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti untuk dunia pendidikan. Dengan harapan, mudah-mudahan almarhumah diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, perjuangan mereka demi dapat menjadi pengawas, menjadi pendidik, dicatat sebagai amal soleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berkurang rahmatullah kakak kita, guru kita, pembina kita, pelatih kita, yaitu Kak Rusmiati binti Sumarjo. Pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, beliau telah menghembuskan nafas terakhir dalam kondisi sakit. Kami dari keluarga besar Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Bogor dan atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar Bapak Basuki, dan selanjutnya marilah kita berdoa semoga beliau diterima amal ibadahnya, diterima amal iman Islamnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga besar yang saat ini mengalami musibah semoga diberikan ketabahan dan juga diberikan kelancaran dalam proses pemakaman beliau. Kami atas nama keluarga besar dari TGRI Cabang Bogor Barat mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam atas wafatnya almarhumah Ibu Rusmiati binti Suemarjo. Mudah-mudahan segala amal kebaikan diterima iman Islam yang Subhanahu wa Ta'ala dan segala dosa diampuni. Pada hari ini dan atas nama Warang Bogor Barat kami merasa kehilangan beliau. Beliau seperti yang kita ketahui adalah sebagai mantan Kepulauan Bogor Barat. Tentunya kami atas nama Kepulauan Bogor Barat merasa kehilangan dan tentunya kami mendoakan kepada almarhumah Ibu Rusmiati semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Amin. Tentunya dalam hal ini juga banyak catatan-catatan yang baik untuk beliau dan merupakan catatan-catatan baik itu merupakan catatan yang syarat jadi mereka beliau diterima jadi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kakak-kakak yang saya hormati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berkurang rahmatullah Kak Rusmiati. Beliau adalah aktivis Gerakan Pramuka di Kota Bogor dan di Bogor Barat pernah menjabat sebagai Kamat Gugus SMP PGRI 8 serta pernah menjabat juga Ketua Kuartir Ranting Bogor Barat periode 2003-2005. Aktivitas beliau sangat luar biasa untuk memajukan Gerakan Pramuka. Banyak prestasi yang dilahirkan oleh almarhum dalam kancah Gerakan Pramuka. Untuk itu mohon kiranya kakak-kakak bisa memberikan doa pada almarhumah dalam ya demikian barangkali ya singkat tentang almarhumah.